Ramainya pagi hari ini pintu keluar terminal tipe A Seloaji Ponorogo Jawa Timur. Dan ini adalah wengker. Halo bos. Angkatan pagi. Agramas. Dan Kasanova Ponorogo Patitan juga berjalan lancar pagi hari ini. Penumpang lancar 7454. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda pemirsa dimanapun berada, para bos-bosku, untuk pagi hari ini saya ajak untuk vlog dan hunting di seputaran terminal tipe A Seloaji Ponorogo, yaitu tepatnya di terminal bis Ponorogo atau pintu keluar bis, yang di mana saat ini pagi hari yaitu sekitar jam 7 lebih 26 menit yaitu ada God Bless Patas Jawa Timur yang lagi parkir di shelter keberangkatan. Sedangkan di jalur ekonomi yaitu ada PO Jaya Riok atau Jaya Putih. Untuk jalur Pacitan juga belum ada, ini Tulungagung Galek Bitar juga belum terisikan. Sedangkan untuk Madiun juga biasanya cendana belum datang. Nasib jamnya Jaya ini sepi suasananya ya, Jaya Putih di jam 7.27. Jadi biasanya yang berangkat pagi untuk akap yang masuk terminal atau yang keberangkatan dari terminal tipe A Seloaji itu ada yang selalu aktif, yaitu ada tadi Agramas dan Laju Prima, sedangkan yang lain yaitu Gunung Harta. Mungkin ada yang lebih tahu untuk keberangkatan ya, maksudnya keberangkatan dari dalam terminal tipe A Seloaji Ponorogo untuk bis akap menuju wilayah barat Jabodetabek. Mungkin ada yang tahu, Anda bisa kasih komen. Tapi setahu saya yang selalu aktif yang tiap hari itu berangkatnya dari dalam terminal, dimohon dicatat, dalam terminal tipe A Seloaji Ponorogo yaitu Laju Prima, Gunung Harta, dan Agramas. Mungkin yang tidak masuk dalam terminal berangkatnya di luar terminal Seloaji Ponorogo, mungkin ada banyak bis. Sekali lagi Anda bisa kasih tahu, kasih komen, biar teman-teman yang belum tahu biar bisa tahu dan mengerti. Untuk God Bless ini patas tol panjang Ponorogo Surabaya, tol Madiun langsung Warung Gunung. Tol Waru. Nasib si Gajah Putih, Jaya Putih ini bosku, penumpang sepi, belum ada yang datang. Entah parkirnya berapa menit untuk Jaya Putih ini di pagi hari di jam 7.25 belum nampak ada penumpang yang lagi menuju armada. Apakah sebentar lagi? Jangan kemana-mana, ikuti terus untuk vlog dan hunting bis Setarta Ponorogo di seputaran terminal tipe A Seloaji Ponorogo.
ini ada satu penumpang dan datang yaitu Sendana tujuan Madiun. Dan datang ini juga penumpang. Wah, breot iki guys. Nampaknya ini patas ini. Ambu-ambu nih, rasa-rasa nih. Wah, beneran patas. Karena God bless pagi hari ini. Sudah 7 menit yaitu video kali ini belum nampak penumpang yang agak menggiurkan. Bagaimana nasib di jam keberangkatan pagi hari ini untuk para bis patas maupun ekonomi. Sarapan. Surabaya. Mbah Kakung naik ekonomi Jaya Putih. Bismillah Mbah. Dan si ganteng naik patas God bless Jawa Timur. Mantap beli cara kayaknya enggak boleh. Sepuluh menit kewan jangkrik terus ngerikiti semongko ora tau narik mangane melok sapa melok ok. Melok kanca no kancane kuwi no sing narik no. Kewan tawon dicokot tikus. Ayo. Eh, batasnya udah panjang ya, batas udah panjang, batas.
putumu mau bimba si kok gawe status putumu putu wedok si kok gawe status sih putu masuk dia anak cilik lulus piye-piye. Sing ngge status mau bengi lho. Wah, anak-anak sudah kaca 16 tahun karo kakek. Ngipi berarti. Hah? Ngipi. Corona. Oh, lagi gibur corona. Gibur corona mak mandur caya putih gaya anak. Ora dadi no karomu. Lek kok tok ni jero lho mare. Gara-gara ditok ning jero bos mandor jaya putih jadi anak Madiun berangkat Cendana PT Maju Muda Mandiri. Semoga selamat sampai tujuan. Penumpangnya satu. Tambah lagi. Untuk patas lumayan tambah lagi good bless. Dan jaya putih. Dan ini datang yaitu ada Sindoro Satria Mas. Dua armada langsung rombongan. Kedatangan di pagi hari ini terminal tipe Asilasi Ponorogo 226. Dan di belakangnya yaitu The Master The Kong 234. Bosnya sepatunya ya gila bahannya. Mandernya kalah lah ya. Eh. Ya aku juga ini penampilan sih. Kok ini penampilan adiknya mandor Soko Busono adiknya diri sekolah hati gitu loh. Man... Macak itu ada siapa yang ngajain ini mas. Mandor mau anu corona-corona. Jadi anak hiburannya kuwi ditokin jeruk marahnya. Jadi anak. Ini tak parah di sikir kulinu jadi kita wujud aku lorok aduh, aduh, gue nunggu nunggu ini parah kok apa bu?
Ora mau nang ndoro, aku tau lurus gak bali. Dadak gak asuk iki. Ro temen to gak aku. Yo jerene kene ape jerene tau golek bali. Sik, sik, sik. Sik, sik. Lekno main. Sik. Lekno. Wis dilekno dialing-alingi pisan. Baik, datang yaitu si gelas-gelas dari Restu Panda Patas. Dan penumpang lagi dari God Bless 7088 di pagi hari ini, terminal tipe A Selaji Ponorogo. Penumpangnya ngalih kayak penumpang wedok. Ini berdatangan penumpang dari Jaya Putih 7053. Dan nampaknya untuk patas Restu Panda di total sama Restu Panda juga. Ini 7088 God Bless. Mungkin sudah jamnya berangkat di pagi hari ini dari terminal tipe A Selaji Ponorogo, Jawa Timur. Nampaknya sudah persiapan untuk 7088 patas Ponorogo Surabaya Restu Panda, yaitu mau berangkat di pagi hari ini menuju Kota Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. Dan datanglah juga yaitu ada Neo Sari, Neo Harapan dari PT Maju Muda Mandiri. Biasa. Dan ini pelan-pelan datang juga yaitu Cendana tujuan Madiun. Baik, itulah untuk vlog dan nanti bisnis di seputaran terminal tipe A Selaji Ponorogo di saat ini pagi hari ini. Buat pemirsa sekali lagi yang barusan menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, dan tak ketinggalan untuk like
biar tambah semangat untuk fok dan hunting bis di seputaran Terminal Tipe Selaji Ponorogo Jawa Timur. Dan untuk hari ini juga, yaitu di belakangnya masih ada Restu 7714. Akhirnya untuk vlog dan hunting bis Indonesia sampai di sini dulu. Jika ada kesalahan dalam bentuk tulisan, gambar, ucapan maupun yang lain, saya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sluman Slumun Selamat.